Oke, kembali lagi di channelnya Ruang Oprek. Di video kali ini saya akan melakukan uji coba. Di sini saya akan mencoba membuat energi gerak menjadi energi listrik menggunakan dinamo swing kipas angin. Dinamo ini biasa ada di kipas angin yang berfungsi untuk memutar kepala kipas ke kiri dan juga ke kanan. Untuk spesifikasinya bisa kalian lihat di sini di belakang dari dinamo ini. Untuk memutar kipas angin ini memerlukan tegangan AC 220 volt. Jadi kipas ini bisa langsung dicolokin ke stop kontak listrik. Nah, di sini saya akan tancapkan paku di sini. Kita akan coba memutarkan si dinamo ini dulu. Dinamo ini bisa kita hidupkan menggunakan listrik AC 220 volt. Kita bisa langsung tancapkan ke stop kontak listrik. Dan perhatikan paku yang ada di kepala dinamo bergerak sedikit karena RPM-nya ini sangat rendah. Dinamo ini masih berfungsi ya, masih bisa kita gunakan di kipas angin. Namun di video kali ini kita akan coba merubah energi yang dihasilkan dari dinamo ini supaya bisa mengeluarkan listrik AC ya. Kita di sini akan menggunakan sebuah multimeter untuk mengukur berapa tegangan yang dikeluarkan dari dinamo ini. Multimeternya kita set di skala voltase AC seperti ini. Dan untuk supaya si dinamo ini mengeluarkan tegangan, kita akan putar paku ini. Kita akan putar, perhatikan di display monitor di ampermeter dan tegangan keluar sekitar 250-an. Ini karena kita muternya pelan. Ini kalau kita putar cepat ini bisa sampai 300 volt ya. Nah, sekarang kita akan coba kasih beban. Di sini bebannya saya kasih lampu 3 watt, lampu LED ya. Lampunya masih asli, lampu AC 220 volt, tidak diubah sedikit pun. Kita akan coba menghidupkan lampu ini menggunakan dinamo dari kipas swing ini. Kita sambungkan antara output dari dinamo ke input lampu. Sekarang kita coba putar dinamonya. Kita putar paku yang ada di kepala dinamo ini. Dan lampu menyala ya. Ini harusnya pakai gearbox supaya tidak keras. Ini keras ya, untuk memutar si dinamo ini sangat keras. Jadi di sini kita harus memerlukan sebuah gearbox. Nah, kita coba putar lagi. Ini lumayan terang ya untuk lampu 3 watt. Dan untuk percobaan kali ini kita bisa menggunakan gearbox dan juga sebuah engkel untuk memutar si dinamo ini supaya nanti si lampunya itu menyala konstan, dan juga untuk memutar si kepala dari dinamo ini tidak keras ya. Oke, mungkin demikian video percobaan saya. Jika ingin disempurnakan, silahkan kalian sempurnakan di rumah. Jika dirasa video ini bermanfaat, silahkan kalian share, dan jangan lupa untuk like, comment, dan juga subscribe channel ini. Terima kasih telah menonton.